ya. Maklepu Sugeng Anjing, selamat pagi bos. Jumpa lagi sama channel Pak Ibu. Posisi sementara di tempatnya rumahnya teman yang lagi prosesi radio alkoding loh bos. Oh ya, udah timbang nganggur. Nyambut gaya tenang ini. Ini terlihat berarti gak bos. Batu dari Klatak Besuki itu ngatur bos. Warna hitam. Batu Klatak itu dekatnya wisata. Terlihat tata cara membuat batu batu alkoding. Ini kota besar. Wah, iya. Pengrajin tulen. Ahlinya ahli bos. Iya, jos. Ngoso ya aja loh. Pakai masker biar aman dan nyaman bos. Wah, yang telinganya disumpeli biar tidak budek. Karena suaranya apa? Kemriwing, kemerising bos. Nyaring cas. Rumahnya jauh bos, ada 5 meter dari pabrik lah bos. Tangga eneng. Untuk ini dia nih hujan ya orang lah amatir. Maklepus seger lo bose kali sangat tajam loh, berarti yang terbelah apalagi jari jemari bisa putus loh saya kalau kita alhamdulillah panget tuh nih terlihat jadi nyalatnya ada petil nih ada blur Kaira kok buka ini alat pengeradangan. Oh. Ini ditutupi untuk ngerajang batunya bos. Nah. Ini. Sekrap bos. Nah. Tapi orangnya tidak ada karena apa? Ngelim alias ngelet. Ini sisa-sisa batunya. Ini kok. Aman, ini terlihat batunya yang sudah jadi gini bos, tipis-tipis. Batu Klatak dari Besuki Tulungagung Jawa Timur bos, ini sisa-sisa ini. Nah, iya ke Besuki kono. Jano, wah, betul eh. Mas lepu, tuwager posisi sementara di pabrik yang ada di Tawo Tampet Darat, Tulungagung Jawa Timur. Di Tawo banyak sentra industri marmer, termasuk Wakoding loh bos. Maklepu. Kalau Anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, tekan tombol lonceng serta komennya loh bos. Yang kan mengapa video tambah berkembang kalau kesal kata Pak videonya mohon maaf beribu-ribu maaf bos. Wah. Juragan Wakoding tarik.
itu blok biar aman. Wah, mesame tem. Wah. Oke, oke. Oke. Iya, Pak Jitru. Yo, permisi, ini lagi proses pengeliman bose, terlihat batu kelatak satu motif. Tamongi san mau. Nih bahane ada resin, katalis sama kalsium sudah dublek-dublek ya ini. Wah, kok jenang gendul. Ini batu nih. Ini terlihat bahagian. Iya, ya, ini istri tercinta. Untuk Pak Dinya tadi yang lagi riaji marmer. Wah, cening meneng. Luwes gandes. Kok lincah deh banget. Monggo kulatu nih. Biasa lah. Cing, ngapa toh? Grogi engko. Nyapa grogi biasa lah. Ngene kuwi. Wis lah pirang meter? Mulai. Hah? Kurang mulai iki lho. Lha sampe nembane iki? Wis arti. Jiro lupat mau 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wah, sudah dapat 13 biji alias lembar bos, ini terlihat tata cara ngelim bos. Nah, dikasih lem, ditempelkan satu per satu bos. Maklepu soweker. Pesanan siapa ini? Ruwo lho, Pak. Entah kok ya ngerti bener. Itu terlihat bos. Harus ekstra hati-hati, telaten dan kreatif. Wong telaten panen wong ngukil kasil. Mriyo ngono ta? Wis mulai. Wis mulai, nusu ya. Wah. Satu hari bayaran 100.000. Alhamdulillah. Napa? Ya bener ya. Wah, pokoknya harus super telaten dan jeli plus teliti bos. Wah. Ngedeker-ngedeker ngene bayaran kan. Lungkas panen. Panen pari, engko sore panen malkoding ini terlihat bos. Nah, maaf Bu, ini terlihat. Wah, terjajar biar kering. Kalau kering enak di lem bos, ini terlihat yang sudah dipak sudah jadi bos, tinggal kirim. Wah, mana manu ini. Ini terlihat. Wah, terima kasih matur nuwun, bisa disambung lagi lo bos. Bos semari gelis gimana aja lincah ya. Ukuran piro? 20-30 nih. Prosesi bikin warkoding satu motif batu hitam batu kelatak dari Besuki Tulungagung Jawa Timur. Semuanya bayaran. Kok langsung bayaran kuwi? Mulai bayaran kan? Bayar. Maklit panggah mending kan. Wah, full musik ya. Truk lah musikan. Hah? Truk musikan putrek. Ngono ya. Wah, itu buat terlihat tuh. Tinggal ambil satu, dilem lagi, ditempelkan. Wah, ini kalau tidak ahlinya ahli bos, bisa keliru bos. Wah, jangan kodang. Juragan Walkoding yang ada di Sawu Tampodara Tulungagung Jawa Timur. Wah. Makelepu sumeger lo bos. Ngene ya. Ya alhamdulillah panas. Langsung garing, langsung dibukai, dipak, tumpuk, bayaran. Mbak Trisma, goyung-goyung Mbak Trisma. Yopo, yopo.
opo jeneng iki? Alhamdulillah. Matur nuwun, terima kasih. Kokolen yo rocok kabeh. Yo. Meneng ngalater yo trocok ning rumah yo ora. Ya trocok. Masak.